dahil ang mga atas at makaya ng tama, pinamahapin na mo. Terakhir kali berkomunikasi dengan beliau sih biasa aja ya, gak ada, ya biasa lah, ngomong keluarga, kabar, sehat apa enggak gitu. Dua minggu yang lalu. Via apa pak? Via telepon. Dapat kabar tadi pagi jam 9 di kantor, sudah di kantor. Jadi saya telepon. Cari nama teman. Kasih tahu, kebetulan teman cek, kebetulan ada namanya, malah masuk saya. Kaget dan coba ngecek ternyata benar pesawat itu. Sudah cuma dulu sudah lalu ya kemarin. Sebulan yang lalu pulang. Iya. Terus dia pulang sampai jam 4, jam 5 itu saya jemput di hotel. Nah, ya terus kemarin itu jam 3 pagi saya antar lagi hotel.